Next, kita lanjut ke part selanjutnya. Nah, jadi kali ini aku kedapatan Frozen lagi. Langsung ingat sama scene Olaf yang ini. Jadi ini tuh fruit cake-nya Olaf. Jadi langsung aja kita buat, yuk. Pertama langsung aja aku mau kocok dulu margarin, gula sama brown sugar. Dan margarinnya itu benar-benar udah ngembang. Kalau kalian mau pakai butter lebih enak lagi ya. Setelah itu masukin telur. Ini aku pakai 3 secara bertahap masukinnya. Di mixer aja sampai tercampur rata. Kalau udah di sini aku mau pakai tepung terigu yang protein rendah. Kalian bisa pakai kunci biru. Ini diayak aja. Nah, kalau udah aku masukin cinnamon powder sama juga baking powder. Cinnamon powder bisa diganti sama vanilla. Lalu ini aku pakai hand mixer Mito MX200. Dia memiliki kecepatan 5 speed turbo, jadinya cepat banget. Ini langsung aja kita masukin adonannya ke loyang yang udah diolesin margarin sama juga tepung. Nah, untuk atasnya kalian bisa pakai buah cherry ataupun sukade kayak gini ya. Dipanggang 180 derajat sampai matang. Udah jadi deh. Nggak 100% mirip, tapi lumayan lah ya. Mirip-mirip sedikit sama fruit cake-nya Olaf. Next kita buat apa lagi nih guys? Komen di bawah.